pengundi Cina dan India sudah menyatakan kesediaan mengekalkan kerajaan sedia ada dan memberi jaminan tidak akan memberi ruang kepada pembangkang menyeludup mana-mana kerusi di Tangga Batu. Calon Barisan Nasional BNP 136 Parlimen Tangga Batu, Datuk Zali Mak Yassin berkata, perkara itu dimaklumkan sendiri kepadanya ketika berkempen di sekitar parlimen itu. Apabila saya berjumpa dengan penyokong yang bukan Melayu, khususnya orang Cina dan juga orang India, kebanyakan mereka nampak seolah-olah macam ada satu gelombang wave bahawa jangan terperanjat kalau orang bukan Melayu khususnya orang Cina ni akan kembali menyokong Barisan Nasional pada PRU kali ini. Sebab itulah kita tengok pembangkang, kenapa khususnya DAP, kenapa dia tak gunakan logo mereka, logo roket yang dia sanjung, yang dia apa pertahankan dengan konsep Malaysian-Malaysia dia sehingga hari ini, kenapa pada kali ini dia tak pakai? Kerana mereka tahu majoriti orang Melayu, sama orang UMNO ataupun orang PAS, orang Melayu memang menolak pemikiran idea ini bawa oleh DAP. Mengulas lanjut, katanya DAP yang menggunakan logo PKR untuk menarik undi Melayu dilihat memakan diri selepas pengundi Cina mula hilang kepercayaan dengan visi dan misi parti berkenaan. Dan mungkin juga orang Cina mula melihat bahawa parti DAP yang dulu mungkin mereka mengharapkan sebagai parti yang mungkin menjadi tulang belakang pada orang Cina juga tak konsisten perjuangan dia. Kalau dulu mungkin dia nampak DAP daripada dulu tetap berpegang kepada konsep Malaysia-Malaysia, tapi hari ini mereka mula ubah mereka punya cara berpolitik sebagainya semata-mata nak dapat kuasa. Jadi kat situ mungkin orang Cina boleh menilai bahawa mereka juga tak konsisten. Dan lagi satu, mungkin chances kita, harapan kita menang mungkin lebih baik kerana pada kali ini banyak berlaku pertandingan tiga penjuru. Kalau dulu PRU yang di 13 mungkin satu lawan satu, tapi kali ini kita lihat bahawa Barisan Nasional berhadapan dengan Keadilan, Pakatan Harapan dan juga PAS mungkin akan berpecah dari segi apa undi khususnya orang Melayu. Dan pasti mungkin senario yang berlaku di Sungai Besar dan Kuala Kangsar mungkin juga akan berlaku di pilihan raya kali ini. Kita mengharapkan. Tapi insyaAllah saya dapat lihat adanya satu gelombang gerakan yang baik untuk kita Barisan Nasional.